Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kan semua? Semoga baik-baik saja. Jadi sekarang kita lagi di jalan. Kita mau buat family vlog ya. Family vlog. Karena kita belum ada si buah hati. Jadi kita masih berdua. Tebak teman-teman kita mau kemana? Jadi kita mau ke kemana sih? Mau pergi nemenin aku ngejob. Mau pergi nemenin Bu Bidan ngejob. Ada di hotel apa namanya? Salah satu hotel di Jakarta Pusat. Iya, itulah. Tapi hotelnya jangan kasih tahu ya, nggak boleh. Gitu. Nah, jobnya job apa, teman-teman? Jobnya job nyanyi. Ini mana nih lurus kita? Iya, lurus. Lurus ya. Job nyanyi. Jadi ada acara wedding gitu ya, sayang ya. Acara wedding. Nah, kita mau ke sana. Kebetulan acaranya tuh malam habis maghrib. Jadi kita berangkat nih sekitar jam 5-an. Ya, jam 5 kita berangkat. Dan dekat juga gitu kan. Ini ininya ini mulu jatuh-jatuh terus. Ya udah enggak apa-apa. Gitu. Jadi teman-teman ikutin terus keseruan kita. Kita nih ada canggung ya ngevlog gini ya. Karena biasanya kita turun ke jalan sayang kan. Masih turun ke jalan, tapi ini buat apa ya? Buat kenang-kenangan lah, memori lah gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita udah punya anak, terus aja kita bisa ceritakan sama anak kita. Terus bisa lihat juga video ini kan, gitu kan? Gitu. Kamu pakai baju hijau-hijau entah asal ada nyirorok itu. Ya abis senengnya sukanya warna hijau. Kamu warna hijau ya? Iya. Kalau nyanyi warnanya hijau lagi, tapi modelnya beda-beda. Malum warna favorit. Karena suka hijau jadinya hijau terus dibuat baju. Ada canggung nggak buat? Biasa aja kayak bikin vlog-vlog. Kan kamu dulu biasanya vlognya sendiri juga. Iya, dulu aku masih tinggal. Enggak, mungkin karena vlognya berduaan kali ya. Makanya rada-rada canggung. Kalau dulu kan sendiri kan, ya. Dulu aku megang-megang kamera ya, kayak gini. Megang-megang kamera sendiri. Waktu sebelum terjun ke ODGJ ya, kalau misalnya teman-teman mau lihat dan udah tahu saya tuh udah lama. Dulu awalnya saya sama. Ya, apa sih namanya, explore gitu. Iya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam supermarketnya atau bisa kita bilang namanya Jumbo teman-teman. Ini bisa kita bilang tuh super Indonya Indonesia lah gitu. Oke teman-teman, nih kita buat beli selai Nutella. Ini mantep nih buat roti. Harganya itu 110. Ya sekitar 2 dolar atau 26 ribu atau 28 ribu lah. Nah kalau udah beli Nutella, kita harus butuh beli roti ya teman-teman, karena itu temannya gitu, apa ya, kayak ya pacarnya lah. Masih rajin belanjanya nenek-nenek di sini. Nah ini tempat-tempat susu teman-teman. Nah ini yang tadi kita ambil, Cindor namanya. Oh ini juga ada jus. Nah jus ini enak juga nih. Ini tapi aku nggak terlalu suka almendras ini kayak kacang gitu gak sih? Kacang almond ya kayak gitu ya. Karena kan yang ngebahas yang beda lah gitu. Ya udah teman-teman kita lagi di jalan nih karena kita harus fokus dulu. Jadi nanti biar pas udah sampai sana kita videoin lagi ya. Oh, saya juga baru masih pakai baju kaos gini, nggak tahu bagusnya pakai apa. Aku pakai apa ya? Ya kan yang di bawah santai aja ya. Hah? Ya rapi santai ya, tetap casual lah. Oke. Ini tetap dapat formalnya. Formalnya ya udah sip teman-teman. Okay. Yang mau tahu kelanjutan seperti apa tonton video di vlog.
vlog ya kalau apa-apa. Gue kredit gimana ini? Aman lah pokoknya. Gimana mau Arifin kabarnya? Alhamdulillah. Jauh. Kasih. Halo. Iya. Dari Kalimantan jauh. Main Raja Sari kisah Muhammad Yusuf. Ya Allah, lapar. Kita baru selesai. Selesai udah pada sepi. Tadi gak ada meal RPK. Tapi masih ada gak makanan ini? Kalau masih ada, kalau tidak ada ya sudah kita pulang. Ya Allah, lapar. Masih ada Bang Rifin? Masih ada ke Bang Rifin? Oh, tinggal kue tiang. Masih ada. Yang ada aja lah. Ada aja lah, udah. Itu ada nih apa nih? Daripada keroncongan. Daripada keroncongan. Udah, kamu ambilin itu. Kamu aja. Kamu, sisin. Eh, iya. Kamu nyusahin. Aku belakang. Yang. Makan yang banyak ya. Tiga bingkai mau makan. Parah kali. MC, lihat sini dong. Lapar ya. Halo. Gimana kabar? Dadah. Yuk. Oke teman-teman, kita lanjut video yang kemarin. Semalam. Karena semalam kan kita udah terlalu malam juga pulangnya. Selesai jam berapa sayang semalam? 10-an. Jam 10 lah, kita jam 10. Malam. Dan kita langsung pulang, gak ngerekam-rekam lagi kan. Jadi kita langsung istirahat juga pas nyampe rumah itu jam 11 malam atau setengah 12 lah gitu. Dan alhamdulillah teman-teman, kita dapat kado dari Kak Muju, dari kakaknya Amel gitu. Nah, ini kadonya nih. Semalam kita mau buka cuman karena keburu kemalaman. Jadi enggak sempat dibuka gitu. Ini kita mau buka sekarang. Apa nih kadonya teman-teman? Coba bisa ditebak enggak apa nih? Kamu bisa tebak enggak nih apa? Spray ya? Iya. Antara spray ya spray sih pasti kalau ini. Cuman yang enggak tahu juga kita coba buka ya. Terima kasih buat Kak Muju yang udah kasih kado, kasih gift buat kita. Ini nanti bakal kita pakai di rumah. Kita bakal. Tapi lihat dulu nih apa nih ya isinya. Ya pokoknya pasti kita bakal masih bermanfaat lah ini. Bermanfaat. Pokoknya Kak Muju sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, sehat selalu untuk Kak Muju dan keluarga Amel semuanya. Ya udah. Kita langsung buka aja nih, bismillahirrahmanirrahim. Apa isinya? Nah, udah kata banget, spray bener. Iya kan? Lapis. Hey. Mantap. Menjamin tidak luntur. Siap. Oh. Bonita. Tahu gak artinya bonita itu apa? Apa? Tahu gak? Apa? Ya coba tebak. Ya gak tahu makanya nanya. Enggak, aku nanya coba tebak. Bonita itu apa? Tahu gak? Tebak aja. Tahu gak? Gak tahu. Bonita tuh dia tuh bahasa Spanyol. Artinya tuh apa ya? Kayak beautiful gitu loh. Cantik.
bonita. Iya, kalau cewek bonita, kalau cowok bonito. Beneran? Nah, apaan begini aja? Kan udah ada gambarnya. Ini ya, gambarnya kepala-kepala gitu. Enggak usah dibuka berarti kan. Dibuka nanti ribet lagi. Udah, coklat ya warnanya, coklat. Perpaduan coklat merah, hijau, semuanya adalah warna-warni. Oh, terima kasih ya Kak Muju ya, pokoknya sehat-sehat lah pokoknya. Makasih banyak Kak Muju kadonya. Dan juga terima kasih juga buat Kak Muju yang sudah ngurus surat-surat amel. Iya. Surat-surat amel. Kemarin Kak Muju yang bolak-balik ngurus ya. Iya, buat Kak Muju yang buat bolak-balik ngurus surat-surat amel buat kita bawa ke rumah sakit gitu. Karena kita juga butuh support teman-teman, kita bantu orang, kita nolongin pasien-pasien kita itu butuh support dari keluarga yang terpenting. Karena kalau misalnya kita bergerak sendiri tanpa ada support dari keluarga pasien, itu akan jomplang juga gitu. Dalam arti ya harus ada kerjasama harus ada kerjasama lah gitu loh. Nah ini salah satunya. Terima kasih buat Kak Muju dan cepet dapet omongan. Langsung nambah lagi gitu. Ya udah, kita akhiri aja video ini. Saya Adi Kopi dan ini siapa? Bu Bidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.